Menanggapi persoalan layanan haji, Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Kholil Qaumas menemui secara khusus Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah. Yaqut mengeluhkan persoalan yang menimpa jemaah Indonesia di Armina, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Seperti keterlambatan bus, keterlambatan catering, dan sanitasi air di Mina yang tidak berfungsi dengan baik. Yaqut meminta pihak Arab Saudi mengevaluasi hal ini mengingat aturan baru Arab Saudi yang mengharuskan bekerja sama dengan pihak swasta. Namun, hal membuat jemaah terlantar dan tak nyaman. Kini Menteri Haji Arab Saudi membentuk tim khusus investigasi Armusna bersama pemerintah Indonesia untuk mengungkap penyebab kekacauan.